Assalamualaikum, selamat sore semua bos. Alhamdulillah ini di siang Minggu ya, tanggal 30 Agustus tahun 2020. Ini pukul 18 lebih 4 menit nih. Tadi mau ke panas, jam 5 itu masih panas. Giliran udah pakai sepatu, ganti baju, olahraga, malah hujan. Kirain mau hujan lama, taunya hujannya 5-10 menitan, terus sudah ada. Ini cuacanya bagus juga ya. Ini pemanasan dulu, jalan kaki sampai pantai, sampai taman biasa. Semoga aja diberikan kelancaran bos ya. Kadang kalau pas lagi nggak fit tuh lari 100 meter itu udah kakinya udah nggak enak buat lari, kayak semacam linu gitu. Tapi kalau badan fit terus buat lari itu terasa ringan. Kalau nggak fit tuh pengaruh capek juga sih bisa ya, kalau kerja dari pagi sampai sore kadang kan. Tapi kalau capek banget ya, aku istirahat olahraga. Cuman ini sayang kalau nggak buat olahraga, itu perasaan sayang banget. Lagian besok itu kayaknya hujan, tengah malam hujan tuh kayaknya. Melihat aplikasi itu tengah malam hujan sampai besok ada taifun. Tapi taifunnya di tengah, nah di pinggir-pinggir ini. Kayaknya kalau teman-temannya majikan berangkat, ya itu berangkat. Tapi kalau berangkat pun majinya cuma di pinggir aja. Paling buang dua blong. Kalau kapal-kapal mingguan, kapal-kapal tuna, itu nggak berani berangkat. Kapal kayak punyaku, itu kan majinya di pinggir. Jadi bisa juga berangkat. Semoga anginnya nggak terlalu kecil, jadi bisa berangkat mancing di pinggir. Kalau gedenya tanggung itu malah susah digitanya. Siapa tahu entah pancingnya pada melintir-melintir semua. Ikan nggak ada, ombak gede, gedenya tanggung gede enggak, kecil enggak. Pancing pada melintir ada lebih sebel. Kalau pancingnya enak ditarik, ikan banyak malah senang. Mana sangat biasa bos, jalan-jalan dulu. Bismillah, lupa doa ya. Bulannya dah sinar. Tanggal berapa bulan Jawanya? Kita tanggal puluhan, 10 sebelah kan, yang gede juga. Tuh, taman. Kalaupun besok positif libur, aku sebenarnya mau direncanain lari pagi jam 5 itu. View-nya itu bagus banget tuh, pemandangannya kalau pagi cantik. Tapi katanya bos itu atau umpannya tuh tahu di dalam es, tepat tahu anginnya nggak terlalu gede bisa berangkat. Ya udah, bisa juga berangkat, bisa juga enggak antara besok. Pemanasan 5 menit berarti ini ya. Ini aman sendiri. Lumayan panjang menit.
Tadi jam 5 masih panas banget, sekarang udah gelap. Kelihatannya itu cuacanya itu apa namanya, kalau kita nggak bisa jaga dengan benar-benar itu badan bisa drop. Panas sekali, dingin-dingin, jadi harus kita menjaga badan itu gimana. Sotofu, tuh jual sotofu tuh tayo aku kesini mungkin udah ada 50 tahun lebih ya. Jualannya pakai mobil aja, mobil kalau di itu mobil pick up lah, kalau di itu jualannya tahu masak. Tapi tahu sini kan tahu masaknya tahu Pak Jin tuh bos, banyak yang suka sih. Orang kita juga kadang beli 50-100 udah kenyang banget, satu porsi 50 merakyat lah ya. Dari dulu tuh bos, dari tahun 2016 50 sampai sekarang 50 makmur banget, nggak naik-naik. Oke, udah sampai ini, aman. Bismillah bos ya, jangan lupa doa dulu sebelum memulai olahraga. Sebelum mulai aktivitas apapun, utamakan doa dan diawali dengan salawat. Oke? Ramai juga. Ini hari minggu sih ya. Tumben. Biasanya sepi. Masih berat kalau baru lari 1-2 kali. Tuh, langganan potong rambut saya katanya olahraga ya. Saya potong di salon orang itu. Thank you.
Santai aja, bos. Naikin gue, bos. Naik. Harus kuat. Oke, sini bos, perempatan sini biasanya berhenti sejenak. Oke, nanti lanjut lagi, sip.